ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Jazlan bin Abdullah, Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim, dan seterusnya moderator kita Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam bin Amir Idham. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan rahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini sempena 27 Rajab, sempena Isra wal Mi'raj Nabi kita junjungan sallallahu alaihi wasallam, pihak pengurusan Masjid Bandar Diraja Kelang ingin membuat forum pada malam ini, iaitu forum khas Isra Mi'raj wal Mi'raj. Jadi jemputan ustaz-ustaz, jemputan kita, ahli panel kita sudah sampai. Jadi saya tidak memanjangkan kalam, boleh tafadhal masykura, mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Jazlan, Ustaz Nazmi Abdul Karim, dan seterusnya ustaz moderator kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Amin Nur Hizam, boleh tafadhal masykura, mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله Maha Suci bagi Allah. Alhamdulillah segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan dan kita sanjungi agungkan dari dunia ini hinggalah membawa kepada hari akhirat. Marilah kita mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua yang terlibat di dalam sumbangan menyanjungi, mendaulatkan agama Islam sehinggalah kita pada hari ini, malam ini masih lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan juru acara majlis yang amat dihormati, kepada seluruh pimpinan Masjid Bandar Diraja Kelang, dan juga yang dimuliakan para imam, para bilal dan siap yang menguruskan masjid ini, yang diraikan kepada semua tetamu-tetamu Allah yang kita sama-sama hadir di awal pertemuan malam ini bersolat fardu maghrib. Sekarang kita pula berada dalam sebuah majlis yang amat dicintai Allah dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, welcome to all of you, selamat datang saya ucapkan ke majlis forum Al-Isra wal Mi'raj bagi tahun 1434 Hijriah. Saya Amir Nur Hizam bin Amir Idham selaku moderator anda pada malam ini. Bersama-sama dengan saya adalah dua al-ulama yang akan mengupas akan siri topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu terlebih dahulu saya memperkenalkan di sebelah kiri saya bertindak selaku ahli panel yang pertama. Inilah dia yang bahagia, Al-Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Muhammad Jazlan selaku pengetua Sekolah Rendah Islam Pintar Al-Amin di Bandar Sunway. Kalau tuan-tuan berkunjung ke shopping complex di Piramid, bersebelahan dengan bangunan tersebut ada sebuah kapal komplek MPSJ 3C yang berwarna-warni. Di situlah ada dalamnya Sekolah Rendah Islam Pintar Al-Amin. Di hujung sana, di hujung sana tuan-tuan, inilah dia juga orang yang akan sama-sama kita pada malam ini bertindak selaku ahli panel yang kedua, iaitu Al-Ustaz Muhammad Nazmi Al-Karim yang bersama-sama hadir pada malam ini. Ahlan ya Ustaz. Pada malam tadi saya dengan Ustaz Muhammad Jazlan berforum
dengan Nazir Masjid Kampung Medan Nurul Ihsan. Inilah dia Ustaz Nazmi, selaku pendakwah merangkap juga Nazir Masjid Al-Iqtisam TTDI Jaya. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, seronoknya kita bersama pada malam ini bertemu berjumpa. Mungkin sudah acak kali tuan-tuan dan puan-puan mendengar tentang cerita dan kisah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Namun kita hadir pada malam ini bukan disebabkan sudah keterbiasaan kita dengar, tapi keterujaan kita bersama-sama ada pada malam ini kerana nak mengimarahkan dan menghidupkan suasana ilmu kuliah pengajian. Walaupun perkara yang akan diperkatakan nanti ada yang telah tuan-tuan dan puan-puan dengar dan belajar, anggaplah ianya sebagai maklumat tambahan. Dan jika sekiranya apa yang bakal dilontarkan oleh ahli panel kita ada ilmu dan maklumat baru, jadikanlah ianya sebagai panduan hidup. Cuma saya nak ingatkan kepada ahli panel, setiap seorang kita akan bersama kurang lebih kurang, sekarang ini saya kira lah, kira sudah masuk pukul 8, walaupun belum lagi, kita jangkakan forum kita bakal tamat 1 jam sahaja. Kita nampak kalau suasana itu panas, nampak suasananya lebih ceria, kita tambah lagi setengah jam. Jika sekiranya bertambah-tambah panas lagi, tak boleh nak dikawal dalam majlis ini, kita berhenti 9:30 sembahyang fardu isyak, bagi sejuk sikit. Itu dia tuan-tuan, cerita dia. Setiap seorang ahli panel hanya 10 minit sahaja saya benarkan. Tak dibenarkan melebihi. Kalau melebihi, saya akan potong jalan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya ingin menyebut dan mempersilakan Al-Ustaz Muhammad Jazlan untuk memulakan mukaddimah pertemuan kita pada malam ini. Apakah sebab Ustaz setiap satu perkara berlaku dan terjadi ada kronologinya, seperti mana cerita Al-Isra Al-Mi'raj ini juga? Tentu ada daripada kalangan kita pada malam ini nak dapat maklumat tersebut supaya dirasanya bahawa perbincangan kita tidak sia-sia. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator Ustaz Amir Nur Hizam Amir Idham, yang saya kasihi lagi saya hormati rakan ahli panel Ustaz Nazmil Karim, yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Diraja Bandar Kelang, yang saya hormati, saya kasihi Tuan-tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul di Masjid Diraja Bandar Kelang ini semata-mata untuk dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dari sifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku yaitu setahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan kalau kita lihat di antara sebab perkara yang begitu besar kenapa Nabi kita Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan itu, kalau kita lihat yang pertama, kita lihat tahun tersebut dipanggil Amul Husn, yaitu tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Nabi sedih atas dua perkara. Pertama, kematian atau wafatnya
istri yang dikasihi Sayyidatina Khadijah. Saya nak sebut di sini, kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan kematian nabi biasa. Nabi biasa dengan kematian. Tetapi kenapa Nabi sedih? Kalau kita melihat sebahagian ulama telah menyebut Nabi sedih kerana apa? Tatkala Sayyidatina Khadijah nak wafat, Nabi tak dapat usahakan ubat. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan serta ahli keluarganya dipulau oleh penduduk Mekah. Nabi tak dapat usahakan ubat. Nabi nampak Sayyidatina Khadijah tu penyakitnya makin hari makin berat sampai wafat. Itu perkara yang pertama. Dan seterusnya juga, kalau kita lihat juga, waktu itulah pakcik Nabi yang bernama Abu Talib yang sentiasa membelanya. Maka Allah ambil juga, maka meninggal atau matinya, yaitu pakciknya itu, maka bertambah sedih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana itu, kalau kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi dalam satu perjalanan rehlah, yaitu apa? Perjalanan yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan perkara ini telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran dengan setegas-tegasnya. Kerana apa? Kerana perkara ini menjadi asas, salah satu asas untuk menambahkan keimanan kita. Kerana Allah tegaskan dalam Al-Quran, sebab daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ini hari, ada juga orang yang merasa ragu-ragu tentang berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab itu, bila mana kita merujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam tegasnya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu auzubillahi minasyaitanir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiu'ul basir. Dalam ayat ini yang pertama, tengok kita lihat subhan. Bila mana Allah sebut subhana ini, kita kena faham. Sebagai orang beriman, kita kena tahu Allah sebut maha suci Allah. Bila Allah sebut maha suci Allah, kita orang yang beriman, kita tahu Allah nak beritahu kita maha suci Allah daripada sifat kekurangan, maha suci Allah daripada sifat kelemahan. Maknanya Allah nak beritahu kepada kita, Allah berkuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Itu perkara yang pertama. Dan di dalam ayat ini juga, bila mana Allah sebut Allah ini maha suci dari sifat kelemahan dan kekurangan, maka ayat seterusnya disebut Al-Ladzi Asra. Yang disebut Al-Ladzi Asra iaitu yang diperjalankan. Dalam peristiwa ini Allah tegaskan kepada kita bahawa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berjalan, tetapi Nabi kita itu diperjalankan. Tentu sekalinya apabila kita buka kitab-kitab sirah atau hadis, kita akan melihat maka Nabi diperjalankan dengan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu kenderaan yang bernama Burak. Makna ini nyata. Allah maha berkuasa, Allah memperjalankan Muhammad. Nah, Muhammad itu tidak berjalan. Kalau Muhammad itu berjalan, lebih kurang kita berjalan. Sebab itu dalam ayat ini diperjalankan dengan apa? Yaitu kendaraan yang bernama Burak. Burak ini kalau kita lihat diambil dari perkataan bahasa Arab, yaitu dari perkataan barkun. Apa barkun? Yaitu kilat. Sebab itu dihabarkan kepada kita, yaitu lajunya, yaitu apa? Secepat kilat. Kan hebat peristiwa ini. Dan Nabi gambarkan bagaimana bentuk kenderaan tersebut. Nabi sebut dua, satu berwarna putih dan saiznya kecil sikit daripada bagal, besar sikit daripada khimar. Tahu tak bagal itu apa? Ibu bahasa kilat, tahu tak? Bagal itu kalau kita lihat binatang, binatang kalau kita tengok, bagal itu hasil perkahwinan kuda dengan keledai, maka anaknya itu bernama bagal. Sebab itu kalau orang Arab cakap entah yang bagal, maknanya tak berapa cerdik macam bagal, sebab nampak macam kuda tapi lemah akal macam keledai, nampak handsome bergaya tapi rupanya biasa-biasa aja. Macam tu
Sebab itu harap bisa yang tanya bapak. Nampak? Dan itu Allah Nabi sebut. Ingat, Nabi tidak berjalan, Nabi diperjalankan. Sebab itu kita kena faham, ini kita kena yakin, ini asas akidah, asas kepercayaan, asas tauhid. Abu Bakar percaya hal ini sampai dapat gelaran as-siddiq. Nabi ini pergi dengan ruh ke jasad, dah terang-terang Allah sebut. Dan kita tengok perjalanan ini dalam sebut allazi asra bi abdihi, maka ketika itu Nabi disebut oleh Allah Taala sebagai hamba, dia tak sebut bi Muhammadin. Kenapa Allah tak sebut bi Muhammadin? Kerana kalau Allah sebut bi Muhammadin, Muhammad itu ada pangkat kenabian. Tetapi bi abdihi, nak diajarkan kepada Nabi SAW dan kepada kita semua umat Muhammad, ingat kita ni hamba Allah. Hamba ni kena faham, mestilah ikut cakap Tuhan, tak boleh melawan. Kan baru ni kita tengok cerita tiga Abdul kan, Abdul Wahab dan Abdul Wahib. Bila mana dia jadi hamba kepada Husin Lempoyang, kan dia suruh picit dekat belakang, picit, kaki, pinggang, kuat sikit. Ada tak Abdul Wahib dan Abdul Wahab? Wahab tu dia komplain, berapa banyak nak picit tak? Tak ada. Kenapa? Sebab dia hamba. Sebab itu dalam peristiwa ini Nabi tak sebut, ya Allah, masa aku pergi gayat ni aku lajunya macam nak tercabut jatuh aku. Tak. Sebab Nabi tahu dia tu hamba. Sebab itu kita ni hamba Allah. Maka kita wajib mengabdikan diri kepada Allah. Jangan komplain. Seterusnya perjalanan yang disebut daripada Masjid Haram di Mekah ke Al-Aqsa di Palestin, maka dua masjid ini merupakan dua peristiwa yang besar. Masjidil Haram itu diasaskan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Masjid Al-Aqsa itu diasaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dapat pergi ke Palestin sekarang, kita akan dapat melihat dua tingkat masjid tersebut, yang di bawahnya ada tiga tiang yang besar, yang pada tiang tersebut diasaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dalam peristiwa ini juga Allah tegaskan kepada kita, allazi barakna lahu, yang mana daripada bumi itu Allah berkati. Allah yang sebut Allah berkati bumi Mekah itu sampai ke Palestin, termasuk Jordan, Mesir, Syria dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada tiga sebab utama. Pertama sebabnya yaitu disitulah makam-makam Nabi dan para Rasul. Yang kedua disitulah makam para Rasul dan Rasulnya, termasuk Masjid Raqatul Adawiyah, semua ada di kawasan tersebut. Dan perkara yang ketiga, kenapa disebut allazi barakna lahu? Kerana perkara yang ketiga yaitu disebut sebagai apa? Sebagai bumi syahid sepanjang zaman. Ibu-ibu, ayah, muslim semuanya dirahmati sekalian. Itu perkara yang disebut oleh Allah. Dan akhirnya kalau kita tengok dalam ayat ini, liniurihu min ayatina, untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Maknanya dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, tatkala itu Nabi kita Muhammad SAW tidak melihat, tetapi Nabi diperlihatkan. Kalau kita melihat seperti mana Nabi SAW melihat, tapi diperlihatkan, maka Nabi boleh melihat lebih daripada apa yang dapat dilihat. Contoh, saya nak tanya secara jujur, siapa pernah nampak jin dan kadang-kadang? Tak pernah. Hantu? Tak pernah. Pocong? Tak pernah juga. Apa lagi? Gondorwo? Ada orang Jawa? Gondorwo tahu? Tak ada juga. Tapi kenapa kita tak nampak, kita takut dengan hantu? Sebab tak pernah nampak hantu pun. Satu, saya nak sebut, saya tak nafikan ada orang nampak hantu atau jin. Tapi terkali itu bukan dia nampak. Sebenarnya dia diperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada dia untuk tujuan membesarkan Allah. Allah nak sebut inilah tanda kebesaran kami. Sebab itu dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, setiap perincian dan kisah Isra Mi'raj ini boleh menambah keimanan kita. Jadi saya nak seru kepada diri saya, ibu Masjidina, tolong dengar insyaAllah kepada Ustaz Nazmi Karim akan menyatakan bagaimana peristiwa ini berlaku. Kita akan dengar saya sebut ini asas keimanan. Allah sebut yang pertama dengan ayat tauhid, yaitu Subhana Maha Suci Allah. Wallahu a'lam bishawab. Takut hantu lari sampai tak ada kaki. Takut
harimau sekuat hati takutkan Allah, lari mendekati ilahi. Terima kasih Ustaz Muhammad Jazlan, masyaAllah. Tuan-tuan, kita dibawa pada malam ini dengan di awal-awal mukadimahnya cerita sedih. Cerita sedih yang berlaku, bayangkan macam mana seorang isteri sedang sakit menderita, suami tak dapat nak memberi bantuan walaupun dia datang biar Allah Subhanahu wa ta'ala. MasyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan isteri kalau sakit menderita, sanggup sayang jaga mereka. Dia tak jawab orang lagi, tak tahulah dia tak jawab tu sebab dia memang dah buat ke, tak tahulah tak buat lagi ke. Orang perempuan kalau suami kita sakit, suami dalam keadaan derita merana, jaga mereka supaya hayat ke? Orang perempuan tak jawab juga. Ada masalah rumah tangga ni, orang kelam. Masya Allah tuan-tuan, Nabi sedih dengan dua insan yang selama ini majlis tulang belakang kepada bangunnya agama Islam. Kita juga dibawa oleh Ustaz Muhammad Jazlan tadi, macam mana selama ini kita diberitahu Allah berhak, kun fayakun. Inilah dia salah satunya, salah satu daripada pelbagai macam mukjizat yang kita dengar, dan inilah dia mukjizat yang telah berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan sekadar mukjizat yang seronok, suka-suka yang kita boleh dengar untuk apa? Jadikan halwa telinga. Tapi ia ujian, ia adalah satu tanggungjawab besar, amanah. Maka sebab itulah juga tuan-tuan, perbincangan Al-Isra wal Mi'raj ini, para ulama berkata ianya termasuk di dalam bab-bab keimanan. Kita membincangkan tentang perkara ghaib, di samping kita tidak ada pada masa saat perkara itu berlaku. Tetapi pada hari ini kita ada orang yang menyampaikan, al-ulama warasatul anbiya, ada para alim ulama yang menjadi pewaris kepada Nabi, meneruskan cerita-cerita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Muhammad Nazmi, masya Allah. Kita ustaz, bila mana kita tahu bahawasanya peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj ini, antara perkara yang lainnya juga menyebut bahawa perjalanan Nabi ini bukan perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang merujuk kepada seorang hamba nak menuju Allah. Maka nak menuju, mendekatkan diri kepada Allah bukanlah satu perkara yang boleh kita kata hari ini, bahasanya bukan boleh main-main lah ustaz ya. Maka persiapan dan persediaan yang mesti amat terbaik. Kata-kata dalam hadis, kata-kata menurut cerita, kalau ustaz boleh ungkapkan kepada kita pada malam ini, bahawasanya Nabi melalui saat pembedahan terlebih dahulu. Benarkah ustaz? Apa perlu Nabi Muhammad nak dibedah terlebih dahulu? Apa kepentingannya? Maka dipersilakan ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، yang anda muliakan Ustaz Amir selaku moderator pada malam ni, anda ingat Ustaz Amir ni anda jumpa dia sekali je, mula-mula anda balik pada Syria atau Mesir, anda lupa jumpa Ustaz, jemput anda kuliah dekat Masjid Sanwir saya. Lepas tu tak pernah jumpa, jumpa-jumpa dekat televisyen aja, tengok Ustaz kat televisyen. Oh ni rupa Ustaz panggil aku ni, ha, glamour juga Ustaz ni. Lepas tu tuan-tuan jumpa-jumpa malam ni pula. Jazakumullah Ustaz Amir. Setara Ustaz sepatut kalau dengar Ustaz Amir jadi moderator, sepatut di panel tuan-tuan. Sepatutnya aku rasa korang silap letak panel malam ni. Yang kedua Ustaz Jazlan. Ustaz Jazlan ni kalau tuan-tuan perasan, dia baru je habis dia punya program motivasi pagi dalam IQ. Anda biasa dengar Ustaz Jazlan berceloteh, banyak manfaat kita dapat. Ya Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita orang-orang yang memberikan kita manfaat yang banyak. Pagi-pagi kalau tengok celoteh IQ tu Ustaz Jazlan, tapi hari ni dah tukar Ustaz lain tuan-tuan.
Ustaz Jaz tadi saya dimaafkan dia ada adik-adik Ustaz juga. Kan? Nama Ustaz? Ha, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Siapa lebih kuat pattern lebih kuat tuan-tuan? Ini abang adik? Abang? Oh, abang. Muslimin Usiman yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum terlupa juga imam kita jumpa juga kawan anak masa sekolah pondok kecil dulu. Tuan-tuan, sedikit sambungan apa yang Ustaz Jazza ceritakan tadi. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat yang Allah turunkan di ayat ini panggil apa? Sababun nuzul, sebab turun ayat Al-Quran. Sebagai contoh, surah yang biasa kita baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih. Kenapakah Allah turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun? Para ahli ulama sebut, sebab diturunkan surah Al-Kafirun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berdakwah dekat Mekah, berdakwah siang malam pagi petang, dan menyebabkan pengaruh Nabi semakin hari semakin dapat tempat. Ramai orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan geng-geng Quraisy sakit kepala. Dia kata, apa benda lah Muhammad bawa ni, ramai sangat orang ikut. Akhirnya tuan-tuan, tawaran demi tawaran diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terima. Akhirnya dia kata, apa, beginilah Muhammad, apa pendapat kau kalau kita pakai Islam belaka hari ini, besok kita pakai sembah berhala belaka, boleh tak macam tu? Ha, hari ini Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang Islam belaka, kan? Besok kita pakai, hari ini Islam, besok kita kambing pula, kan? Kalau rasa-rasa sehari tu cepat, kita buat 1000 sekali pun tak apa. Minggu ni kita pakai Islam belaka, minggu depan kita kambing belaka, macam tu, kan? Kalau rasa 1000 cepat sangat, buat 10 sekali pun tak apa. Ataupun kita buat setahun sekali pun tak apalah. Tahun ni kita sembahyang raya dekat Masjid Bandar ni contoh, kan? Tahun depan kita pakai sembahyang dekat Batu Kif contoh, tuan-tuan. Alhamdulillah Zalim. Jadi win-win situation lah. Ya, yeah, sama Seri, kita boleh Islam, kita boleh kapir belaka. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang kafir, wahai Muhammad, aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Wa la antum abiduna ma a'bud, dan kamu takkan sembah apa yang aku sembah, sampai habis ayat. Ini dipanggil sababun nuzul, sebab turun surah Al-Kafirun. Kalau dalam hadis dipanggil sababul wurud, sebab datangnya hadis. Contoh, satu hari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah laut. Laut ni apa hukumnya? Ada sahabat bermusafir, lepas tu lapor, boleh ke tidak minum air laut, boleh ke tidak makan ikan, makan sotong dan sebagainya. Maka Nabi pun sebut, wa tahuru ma'uhu al-lailu baitatu. Laut ini airnya suci dan menyucikan, dan boleh kau makan kehidupannya. Bangkai-bangkai pada benda-benda yang hidup dalam laut ini semua kau boleh makan. Maka Nabi sebut hadis ini dengan sebab ada sahabat tanya persoalan, apa hukum laut dan kehidupan laut? Dia panggil apa? Sababul wurud, sebab datangnya hadis. Begitu juga peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang Ustaz Jazdan sebutkan dua perkara tadi. Saya nak tambah beberapa perkara lagi tuan-tuan, ya. Sebab berlaku Al-Isra wal Mi'raj, tuan-tuan semua, pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tahun 10 kenabian, bukan tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijrah Nabi dah pindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ini tahun Nabi berdakwah baru 10 tahun. Pada tahun tersebut berlakunya beberapa peristiwa besar. Yang pertama yang Ustaz sebutkan tadi, wafatu Khadijah, kematian Khadijah, wa wafatu ammihi Abu Talib, kematian Abu Talib. Tuan-tuan, Abu Talib ni orang yang banyak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah, Abu Talib ni tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak pernah
sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pernah ditanya di dalam satu majalah di Al-Azhar, ada ke istilah kufrun duna kufrin? Orang kafir ni dia ada level tau. Kita dia tahu kan kafir ada 4 jenis. Kafir harbi, kafir simbi, kafir mu'ahad, kafir mustahban. Ini dia punya perincinya. Secara umumnya dia dipanggil istilah kufrun duna kufrin. Kafir tapi lebih kurang, rendah levelnya daripada kafir. Oh, maaf saya tak cerita aku. Aku pun tak pernah faham juga sebenarnya. Maknanya ada kafir berdengkuh, ada kafir yang boleh kita kautip dengan dia. Maka Abu Talib ini kategorinya duna kufrin. Dia kafir tapi dia tak pernah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir berdengkuh Abu Jahal, Abu Lahab, aku aku lagi pernah jemput macam-macam lagu dekat Mekah tu, yang tetap Allah, tetap Rasulullah, menghina Rasulullah, mengatakan para sahabat, ini kafir hardcore. Tetapi Abu Talib apabila orang kafir cuba mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kacau Nabi. Abu Talib mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mula-mula berdakwah di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga yang terdekat, bila turun ayat wa'adzir ashrataka al-aqrabin, berikan amaran kepada kaum kerabat kau yang paling hampir. Orang yang mula-mula maki Nabi, Abu Lahab, maki Nabi. Abu Lahab ni adik beradik dengan Abu Talib, tapi lain-lain ibu, mak lain, bapa sama. Bapa Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi mak lain. Sebab atuk Nabi Abdul Muttalib itu tuan, dia kahwin kalau tak silap aku 6 ke 7 bini dia semeng. Jadi Abu Lahab ni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula berdakwah, dia yang maki Nabi. Eh Muhammad, aku ni ramai anak saudara, tapi aku tak ada seorang pun anak saudara yang menyusahkan aku kecuali kau. Kau jangan nak mengaku lah Muhammad. Tiba-tiba bangkit Abu Talib, dia kata, ya Muhammad, takkanlah masyidah Muhammad, kau cakap apa yang kau nak cakap, aku support kau. Bergaduh tak pasal luar ni Abu Lahab dengan Abu Talib. Padahal dulu ni kam alik paro, tahu kali paro? Bukan kapar, kapir. Dekat tengah pada gelar ni ada satu jalan tulisan Jawi, jim alif lam nun kam alik paro. Kalau tak ada ubi, kau kata jalan kapir. Astagfirullahalazim. Bukan jalan kapir bangku, jalan kapar. Ya. Yeah? Jadi terkaburnya Abu Lahab pun kapir. Apalagi Abu Talib pun kafir, tapi Abu Talib support Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kufrun duna kufrin. Orang macam ni tuan-tuan, kita boleh baik dengan dia, kita boleh kawan dengan dia, kita boleh bekerjasama dalam politik pun boleh dengan orang macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak kacau Islam, bahkan dia support Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba masalahnya dia tak dapat petunjuk nak kata macam mana. Lalu akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Ketika Abu Talib mati itu tuan-tuan, saya nak cerita saat-saat kematian Abu Talib ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dekat tepi Abu Talib. Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatul hajuka amam Allah yawm al-qiyamah. Pakcik, sebutlah la ilaha illallah, kalimah ini akan menjadi hujah di hadapan kau, di hadapan Allah di hari akhirat besok. Abu Talib ni tuan-tuan, kali kau je nak sebut. Tapi dalam waktu yang sama, Abu Jahal pun ada, Abu Lahab pun ada, tak mampu berlaku semua dekat situ. Mereka kata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an dini abaika wa ajdadika? Wahai Abu Talib, kau nak tinggalkan agama nenek moyang kita? Jangan Abu Talib, jangan tukar, jangan ubah. Itu kata Abu Jahal. Pilih balik. Abu Talib nak juga sebut, baru nak sebut, disangkat lagi, disangkat lagi. Akhirnya apa kata Abu Talib? Bal amutu ala dini abai wa ajdani. Biarkan pakcik mati di atas agama nenek moyang kita. Mati kami. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tak boleh menerima hakikat tersebut.
anta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kau sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, tak boleh, tak mampu nak buka hati manusia. Itu nabi, itu rasul. Aku tak lagi kita ustaz biasa-biasa ni kan. Sebab tu kalau kita mengajar ke ceramah, masyarakat tak ubah, jangan peduli, jangan sedih. Sebab kita bukan kerja kita nak ubah orang. Allah kata apa? Innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaytirin. Kerja kau wahai Muhammad, cakap, sebut, ceramah, kempen yang mengubah ke dalam, bukan kerja kau, itu aku. Itu kerja Allah. Sebab tu Abu Talib yang bela Nabi daripada kecil, support Nabi, akhirnya mati dalam keadaan kufur waliyahzubillah. Maka Nabi sedih, Khadijah mati, Nabi sedih. Kemudian Nabi tukar angin berdakwah ke Taif. Orang Taif maki Nabi. Kalau kita fikir psikologi tuan-tuan, apalah salah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dekat Taif ni. Pergi Taif, lepas tu contohlah on the way malaikat kata, wahai Muhammad, kau tak payah lari ke Taif. Dekat Taif tu orang gila belaka, buang kara je kalau kau pergi. Tapi dibiarkan Nabi pergi berdakwah lebih kurang seminggu dekat Taif, langsung tak ada beriman tuan-tuan. Balik tangan kosong, dibalik dengan batu sallallahu alaihi wasallam, lari keluar daripada Taif sampai tahap Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas wa anta rabbul mustada'afin. Mengadu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tentang kesusah payahnya Nabi ini berdakwah. Dan tuan-tuan, sebagai mengenangkan jasa, sacrifice, pengorbanan, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kematian isteri, kematian pakcik, diboikot selama 3 tahun, dan pada tahun 10 kenabian itu juga boikot itu dibatalkan oleh orang-orang Quraisy yang bersimpati dengan Nabi, dan Nabi dibaki, dihamun, dibalik dengan batu di Taif. Nabi tak sabar buat kerja Islam, maka Allah memberikan first prize, hadiah utama. Apa dia? Al-Isra wal Mi'raj. Kepada mana-mana Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab soalan, baru nak jawab soalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diulah dada kali kedua. Kali pertama ingat tak Nabi operation dekat mana? Ha? Dekat Selangor Medical Center. Kau jangan buat bida'ah gitu. Kan? Kan? Ketika Nabi di rumah Halim itu Sa'diyah, wakana umurhu hawali 4 sanawat. Ketika Nabi berumur 4 tahun, Nabi dengan anak-anak adik bagi susuan ni, dia tengah main-main. Polis sentri wantu jaga, polis mati FRU jaga. Tengah-tengah main macam tu, tiba-tiba datang orang makhluk pegang Nabi. Dia kata, ayuhu, mana satu. Oh, dia tangkap Nabi, dia operation je Nabi. Dia belah je dari Rasulullah SAW. Daripada kecil dan dibersihkan daripada segala masalah-masalah hati. Kemudian kali kedua, untuk melihat malakutas samawati wal ard, kehebatan kerajaan langit dan bumi, dan untuk menyediakan supaya jasad Nabi ini sesuai untuk menempuh perjalanan yang amat luar biasa. Yang mana kalau jalan tu tuan-tuan, kalau kita lah orang biasa ni, wajib guna kena pakai oksigen tuan-tuan. Kalau tak pakai, mampus kau. Ya, tahu sebilah mizani macam mana yang berlaku pada orang Malaysia yang tinggal di dekat Everest. Ya, dengan sebab sesak nafas, oksigen tak cukup, mati. Itu baru Everest. Apa tak lagi Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran kata, la tanfuzuna illa bisultan. Kamu takkan boleh naik ke langit ini kecuali kena ada kekuatan, kekuatan macam-macam, dalaman, luaran dan sebagainya. Dan dibersihkan kali kedua, Jibril minta Mikail alaihi salatu wasalam, fa akhadha bi tasdid min ma'i zamzam, diambil sebekas air zamzam, dibasuh 3 kali, dibasuh, dioperation, dikeluarkan hati Nabi, macam-macam penyakit dikeluarkan, dibersihkan sebanyak 3 kali sehingga melayakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melalui sesi perjalanan yang cukup luar biasa, perjalanan yang tidak tergambar di akal manusia. Itulah perjalanan
al-Isra wal Mi'raj yang disebutkan oleh Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya. Maksudnya setelah Nabi ikut segala arahan Allah, segala arahan yang berat-berat Nabi buat lagi, Nabi tak komen, Nabi buat, akhirnya barulah Nabi layak mendapat gelaran Abdullah bi'abdi, Maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya. Maka title Abdul ini lebih hebat, lebih mulia daripada title daripada gelaran Tan Sri Agung Raja Sultan dan sebagainya. Gelaran Abdul ini lebih mulia daripada segala gelaran di atas Allah. Ustaz Abu Lahab, Abu Jahal. Jangan jadi macam Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Talib, janganlah orang-orang kita kurang daripada Abu Talib. Ustaz, terima kasih Ustaz Muhammad Nazmi. Itulah dia tuan-tuan cerita tentang Islam ini. Mana-manakah kita dibawa oleh Ustaz di awal-awal tentang watak-watak manusia-manusia yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan. Jadi begitulah keadaannya. Walaupun Nabi, walaupun Rasul, bukanlah baginda sampai ceramah satu jam semua umat Mekah masuk Islam. Ada yang menurut, ada yang mengikut, ada juga yang menentang. Tak kurang juga terus menerus buat onar, buat pelbagai macam perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah tuan-tuan, kita diberitahu bahawasanya Islam secara fitrahnya sebagai manusia ini mahu menerima. Tetapi yang tak suka pada Islam ni apa? Nafsu saja. Akal suka kepada ilmu. Yang tak suka pada ilmu ni nafsu saja. Maka kita telah dibawa tadi. Macam manakah walaupun Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, walaupun sudah dijaga oleh Allah, tetapi sebagai simbolik dia kepada kita. Sebagai nak bagi tahu juga kepada kita pada hari ini bahawasanya mendekatkan diri kepada Allah banyak cabaran, banyak halangannya tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita dapat memelihara, menjaga akidah, syariat dan akhlak hasil daripada kegigihan mereka yang bergelar para Nabi dan Rasul, para sahabat, semua para alim ulama. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, maka proses kepada kita pada hari ini tak perlulah balik rumah nanti nak buat pembedahan, nak buat operation, keluarkan hati dan jiwa masing-masing. Nak basuh pula macam mana Nabi Muhammad? Tak payah. Kita tak disuruh pun begitu. Sunnahnya ilmu ni sekarang menuntut ilmu pengetahuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita belum lagi nak naik ke langit. Kita masih lagi di bumi. Masih lagi dalam perjalanan bersama dengan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra'nya. Maka kita nak beralih kepada pusingan yang kedua ini bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan. Ustaz, masya-Allah. Di dalam perjalanan Nabi, dalam macam-macam versi, dalam macam-macam cerita, kita ada mendengar bahawasanya Nabi melihat itu, Nabi melihat ini dalam perjalanannya. Kita pun kata, senanglah Ustaz, bolehlah Tuhan-Tuhan macam tu kan Nabi. Dia nampak yang tu, dia nampak yang ni, baiklah dia. Kita yang benda pun kita tak nampak. Patutlah kita ni jahat. Kadang-kadang, taklah apa-apa jahat sangat. Tapi jahat tu banyaklah juga. Kalau kita nampak macam mana Nabi nampak, alangkah mudahnya urusan hidup kita. Macam mana Ustaz Muhammad Jazlan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Amir, Ustaz Nazmi, muslim-musliman yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Amir ni kalau tanya dia ke langit dan ke bumi sebenarnya. Dia tanya macam mana Nabi nampak, kita tak nampak. Saya pun tak menjawab tu. Pasal Nabi tu diperlihatkan, saya pun tak melihat. Tapi sebenarnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya ada satu perkara yang perlu kita faham, yang mana peristiwa ini berlaku adalah semata-mata untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang dapat memelihara iman Islam dan amal itu sendiri. Sebab itu persoalannya bila mana Nabi SAW diperlihatkan kepada Allah Ta'ala, dan perkara itulah yang dapat juga kita lihat. Tetapi melihat perkara tersebut bukan dengan mata kita, tapi
tapi melihat peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala itu, kita dapat melihat dengan iman kita. Sebab itu nikmatnya bila mana kita beriman, kita dapat melihat apa juga yang digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW itu, dengan setiap perkara tersebut boleh menambah iman kita. Sebab itu dalam hidup beragama ini, maka hendaklah kita jaga tiga perkara. Kalau kita nak dapat kebaikan, kelebihan daripada apa yang telah dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pertama dalam kehidupan kita ini, kita perlu menjaga iman kita, iaitu perlu menjaga akidah kita, perlu menjaga bagaimana kita dapat mentauhidkan Allah Ta'ala supaya tidak diganggu-gugat oleh iblis dan syaitan serta kuncu-kuncunya, yang mana dengan perkara tersebut boleh lemah iman kita dengan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menuju syirik kepada Allah. Sebab itu bila kita melihat dan membaca kisah Isra Mi'raj ini, kita rasa nikmat. Sebab apa? Kita dapat memelihara diri kita daripada sifat syirik kepada Allah. Sebab itu jagalah sama-sama ya, kita orang beriman jaga. Perkara yang pertama, pantang datuk nenek kebayan kita, jangan sampai kita syirik kepada Allah. Akhir zaman ni kita tengok rata-rata ya, perkembangan syirik itu nyata depan mata kita. Sebab itu kadang-kadang kita percaya ada kuasa selain daripada Allah. Selalu saya sebut bab ini, dan selalu saya bawa dalam ceramah saya. Kadang-kadang perkara yang kecil-kecil itu yang tidak ada asas, maka kita boleh gugur iman kita. Percaya ada kuasa, percaya kepada bomoh, tangkal dan sebagainya. Jadi mana tahu, saya pergi dekat Palestin, saya pergi dekat Beja Husri di sana. Saya tengok dekat kedai-kedai, dekat Beja Husri, dekat mana kedai-kedai orang-orang Yahudi, dia ada satu botol, tapi kecil lah dia kecil. Dalam botol tu dia ada lembaran. Dan saya tanya, apa benda ni sebenarnya? Dia kata, itu disebut Ma'zuzah. Apa dia katakan Ma'zuzah? Iaitu dia kata, benda ini aku kena taruh dekat rumah dan dekat kedai-kedai kami supaya tidak ada gangguan sihir, jin atau setan. Dan saya tanya, apa yang ada dalam botol ni? Dia kata, itulah cemisan daripada kitab-kitab Torah atau kitab Torah yang asal. Mana orang yang Yahudi rosak ni percaya kepada perangkat, dia percaya perangkat. Saya tengok rata-rata sekarang ni berita umat Islam pun dah percaya pada perangkat. Ini saya nak peringatkan suatu perangkat penting. Kalau kita syirik, kita tak nampak apa-apa, apa yang dilihat oleh Nabi. Sebab iman tak dapat melihat. So itu, kalau sakit, kalau ada perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita, rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kadang-kadang kita pergi Mekah pun tak ada ajar syirik. Tak Mekah kan kita tengok pelan-pelan tu orang balik bawa apa? Pasti aku tukar. Ha, ini saya selalu sebut. Dan dapat balik lagi. Ini pasti Mekah. Aku syirik anda yang kemana? Apa kemudian raja bapak-bapak tidak dapat bapak yang disini ajar? Ini kalau anak sakit, bila-bila bila, ya Allah sehat terus. Nanti bapak balik, sebab kenapa? Sebab kayu pokok ini dibuat di lombok tanah di Sulaiman sudah 10 tahun. Lepas itu kita kembali ke diri. Tahu tak? Dekat muka, sampai kalau nak melintas ke muka, yang Pak Nuh, dia lah pokoknya untuk mendapat saya muka. Itu tak sedih muka, kerana kan? Tak sedih muka itu seribu kata satunya. Itu dia begini, ini balik lagi dari syirik itu sangkut dekat depan itu supaya jin tak masuk terus begitu. Akhirnya dengan perbuatan tersebut bimbang dari syirik. Bila kita syirik kepada Allah, iman kita terpadam atau iman kita terjalan. Tetapi itu apa yang kita sebutnya penting tau. Sekarang ini perbuatan dikomersialkan. Perbuatan Islam asasnya tiga, niat kepada Allah, agar perbuatan komisi ikut syariat dan cara perbuatan itu seluruh tiga perkara ini sikit-sikit jin, sikit-sikit sakit kepala jin, sakit mata jin, sakit badan jin.
orang yang kuat. Siapa yang kuat? Adalah bagaimana orang ini bermisai Allah. Duduk ke mana? Di kereta rumah kau, ke depan, ke depan, depan kuasa yang lain. Tak, belakang. Kamu dah para-para bobok ini zaman milenium. Ambil kertas info, pergi gendang dekat duduk jambi baru berdua. Ha, ini muka dia, nombor telefon, nombor kereta, nombor IC. Semua cek dekat pejabat berdasarkan. Baru tuan, jaga akidah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang bukan asas Islam, dijenamakan Islam dan baik. Takut kita jadi syirik, maka kita takkan dapat apa keringan yang Allah berikan dalam bulan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itu perkara. Perkara yang kedua dalam Islam ini, dari kubisik surat lagi jaga yang Nabi nak ambil yang itu apa? Yaitu solat. Maknanya asas Islam. Sebab itu dalam Islam yang ketika dia jaga iaitu asas syariat, sistem-sistem iaitu apa ibadah dalam Islam. Kita wajib menuntut ilmu kerana apa? Nak sempurna amalan itu dengan ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Sekurang-kurang kita tahu bagaimana Nabi sama-sama bersolat. Kita solat ikut cara Nabi yang ditunjukkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ikut. Bukan paisan. Tapi kalau tak pernah kita pelajari ilmu solat, bagaimana nak dapat kesempurnaan solat? Saya selalu sebutkan ceramah saya. Cuba tengok hari Jumaat bagaimana orang solat. Bahkan bila kita sekarang bagaimana? Ada yang akan Allah Akbar, Allah. Ada yang Allah Akbar, Allah. Ada yang tak ada Allah. Suka-suka kau. Belajar tak nak. Maknanya solat pun tak berhenti. Akhirnya ikut-ikut. Bila ikut-ikut, hilang tu perkataan, tak rasa nikmat. Cuba bayangkan kalau kita menuntut dan membahagakan dengan solat, kita angkat takbiratul ihram, rasa nikmat. Apabila kita rasa takbiratul ihram ni telah diangkat oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita rasa? Ya Allah, puasa. Ini nak puasa ni. Dah masuk bulan Rejab, Syaban, lepas di Ramadan. Yang dibincangkan sekarang bukan persiapan puasa, persiapan baju raya. Kat mana nak tempah? Saya bawa balik minggu lepas ke Tangkak. Dekat Tangkak tu dah ada promosi baju raya. Macam mana kakak? Ini saya nak sebut. Oh, ke Madinah jumpa dengan Nabi. Pernah tak kira rasa hebat yang duduk di Madinah? Ya Allah, bila kita solat di Madinah, kita rasa seolah-olah Nabi bersolat dengan kita. Bila kita makan dekat Madinah, seolah-olah kita rasa Nabi makan dengan kita. Bila kita berjalan dekat atas bumi Madinah, seolah-olah kita perasan, kita tahu inilah tapak-tapak kesan daripada tapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu kepada ilmu. Bawalah diri kita, anak isteri kita, anak cucu keturunan kita jadi orang yang berilmu, memahami ilmu Islam itu sendiri. Maka sempurna insya-Allah bab akidahnya dan bab syariat. Dan perkara yang ketiga iaitu disebut apa? Bab akhlak. Sampai Nabi sebut jagalah peradaban. Nabi diutus bi'istuli tamima makarimal akhlak. Aku diutus kepada kamu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak ini penting? Sebab orang yang berakhlak itu sempurna imannya. Orang yang berakhlak itu sempurna syariatnya. Sebab itu jaga tiga perkara kalau kita nak dapat melihat iaitu kisah Isra dan Mi'raj ini. Kerana memang Allah tidak beri penglihatan kepada kita, sebab Allah beri penglihatan itu kepada insan yang paling mulia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang dapat melihat peristiwa itu dengan apa? Dengan iman. Sebab itu jagalah iman, Islam dan akhlak itu sendiri. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu khususnya yaitu membincangkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, bertambah iman kita, bertambah nikmat pada amalan kita dan bertambah baik pada sikap kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Muhammad Jazlan. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Itulah dia apabila dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat, masih juga lagi tak ternafi oleh apa?
gangguan-gangguan, anasih-anasih yang cuba nak mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak, itulah dia cabaran semasa hidup kita sebagai manusia ini. Namun apabila masih kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang disarankan oleh Ustaz kepada kita tadi, akan terpeliharalah apa? Tiga perkara, yakni akidah, syariat dan akhlak agama. Apa yang kita panggil sebagai tiga serangkai perkara yang sangat penting untuk kita bawa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak dapat pastikan ialah, biarlah mata kita tengok dan lihat atas dasar iman. Biarlah akal kita berfikir atas dasar iman. Biarlah nafsu kita yang daripada tahap demi tahap dapat dibentuk sampai menjadi nafsu mutmainnah sekurang-kurangnya. Kalau nak sampaikan nafsu radiyah, mardiyah, kamilah, wallahu a'lam bissawab. Sebab perjalanan hidup kita bukan macam Nabi dan Rasul. Kita adalah manusia biasa. Tetapi walaupun manusia biasa, jangan biasa-biasa saja. Kita kena gerahkan tenaga kita. Kita kena gerakkan tenaga kita. Kita kena jadikan segala macam perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sekarang kepada kita sebagai sesuatu untuk dinikmati dengan sebaik-baik. Jangan ditipu. Jangan kita jadi macam apa? Roti canai, tuan-tuan. Suka makan roti canai? Sedap makan roti canai. Masya Allah, nak buat roti canai ni bukanlah mudah, tuan-tuan. Tepung dan garam gula nak dijaga supaya tak berselerak. Masuk air, masuk majerin, masuk minyak. Ustaz Amir ajar buat roti canai. Tetapi apabila roti canai itu sudah siap dikuli, kemudian dibola-bolakan, akhirnya pada malam hari dimasukkan di dalam peti sejuk, kemudian diselimutkan dengan towel good morning. Apa jadi pada esok hari, tuan-tuan? Diangkat baik-baik, besen ada bola roti canai. Roti canai yang sedang tidur nyenyak tadi diambil oleh apa? Orang yang nak buat roti canai, lalu balik dekat atas meja, boom, terkejut roti canai. Dipenyek-penyek muka roti canai, dilempar-lempar, diguling-guling, diangkat, dilayang-layang. Orang yang order pula kata, bang, garing sikit bang. Jangan jadi macam roti canai, tuan-tuan. Memang sedap dimakan, masya Allah. Maka sebab itu jangan bagi mata kita tersilap nampak sesuatu yang ada dah kebenaran di hadapan kita. Sedap mikrofon kita malam ni, Ustaz Nazmi. Sebelum pergi ke Ustaz Nazmi, nasyik sikit Ustaz Nazmi. Munif, Ustaz Munif kata apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, masuk dalam YouTube, nanti boleh jadi artis YouTube. Ustaz Muhammad Nazmi, kita nak minta Ustaz, masya Allah, kita tamatkan saja perjalanan Nabi Muhammad di dunia ini. Sekarang kita nak mengajak kepada semua para jemaah, Ustaz, bawa kami semua macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dan di dalam mi'raj Nabi tersebut apa pengalaman hebat, apa pengalaman bermakna yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat temui dan hikmahnya kepada kita dapat sama-sama tahu pula pada malam ini. Silakan Ustaz. Jazakumullahu khairan jazak. Tuan-tuan semua, kalau kita dirajin baca tentang Al-Isra' wal-Mi'raj, di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir menyebutkan lebih kurang ada 12 riwayat hadis menceritakan tentang Al-Isra' wal-Mi'raj. 12 riwayat, mana 12 hadis, yang setiap satu hadis ni panjangnya paling kurang satu muka surat, paling kurang. Bayang kalau 12 kan, macam panjang cerita tu, memang panjanglah tuan-tuan. Dan saya percaya kalau saya cerita berhabis, tinggal saya dengan Ali Bin